This is a Chucky Beat production. Bersama kami tim ambasador, kali ini kami akan membuat salah satu jus dari Beng-Beng Drink. Dan sebelum saya membuat, kami membuat jus ini, kami perkenalkan dulu tim-tim kami. Yang dari kanan ini Renadi Pramudia. Dan saya Andre Dwi Piko. Dan saya Jura Zeradi. Dan inilah bahan-bahannya. Yang pertama ada drink Beng-Beng ya. Untuk bahan utamanya, toppingnya kita ada Gary Meses, Waffle Tango, Go Oreo, dan Cannonball. Satu lagi ada roller. Dan kita juga mempunyai alatnya, itu pertama adalah gunting, blender, dan batu es yang sudah mencair. Es batu dan gelas. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langsung step dilihat. Yang pertama kita ambil dulu drink Beng-Bengnya. Kita akan mencoba yang pertama dulu. Di sini drink Beng-Beng ini selain di harus di pakai air panas, tapi juga bisa pakai air dingin. Ya. Kita buka. Kita buka yang gunting. Masukkan. Masukkan ke sini dulu. Dan kita ambil sendoknya dari di air yang kira-kira 300 ml. Dan diaduk. Boleh Chef Andre? Chef Andre mencoba untuk mengaduknya. Ayo. Ayo. Sudah. Misalnya sudah seperti larut seperti ini, tidak perlu banyak larut-larut lah ya. Tidak banyak batu. Nah, langsung saja kita siapkan dulu batunya, tolong. Es batunya kita masukkan di sini. Tolong. Jangan terlalu banyak. Lagi. Ya, secukupnya tidak. Saja. Kalian ingin membuat berapa banyak, kalian bisa taruhnya. Kalau kami ini akan membuat banyak, jadi kami harus menaruh es batunya agak ini banyak. Ini kira-kira ya. Bisa jadi 4 gelas atau 4 gelas ya. Orang masih kurang. Ternyata ini dia. Terus dan nah, terus seperti ini saja biar cepat. Nah. Ini adalah salah satu triks dari Chef Julian ini ya. Innovation. Nah. Langsung saja kita masukkan ya. Yang cara kedua itu kita masukkan drink Beng-Beng ini tadi ke dalam blender ini. Oke, langsung saja. Sepertinya drink Beng-Bengnya kurang, kita akan mencoba satu bungkus lagi ya supaya lebih mantap. Kita buka dulu, open here. Pertama jangan langsung kita hidupkan blender, tapi kita aduk dulu seperti ini agar dia merata. Ini tolong masukin. Dan bahan-bahan yang sudah tadi kita taruh. Nah, kita palangan biar kita lebih banyak, kita taruh satu lagi ya. Kita akan membuat untuk orang banyak. Jadi ya, kalian harus cobanya di rumah. Nih, tolong masukin. Ini menumpuk seperti gunung ya, bukan gunung kaba, tapi ini adalah gunung coklat. Beng-Beng, drink Beng-Beng. Mantap. Top lah. Untuk top. Lalu dan diaduk aduk. Lagi. Dan kita taruh ya. Kalian bisa lihat ini coklat warnanya, bukan kuning ya. Kuning itu pom-pom.
Hati-hati dengan kuning ya. Nanti hujan. Kalau hujan ayo lah cu. Ya, blendernya belum dihidupkan, masih ditutupkan. Belum ditutup, kita menggunakan blender manual. Jadi ya kita putar-putar dulu. Ya sekarang tutup. Di sini telah terbukti ya, blendernya udah kecolok. Ya sudah kecolok ya. Mantap banget. Setelah itu, kita pegang di sini agar tidak tumpah. Ininya kita harus meratakan. Tolong, lalu, tolong. Dan kita goyang kan? Goyang ke sini. Asik. Dan kita terus menggoyang. Goyang. Ya, ayo kita goyang. Goyang. Masih goyang. Dan kita lihat ya. Ini sebenarnya bisa langsung diminum tapi belum sebut. Setelah seperti ini. Ya, setelah seperti ini kita matikan. Kalau suaranya sudah halus, kita matikan. Kita matikan sebentar. Kita aduk sedikit. Coba kita aduk. Aduk. Tolong diaduk sini. Ya. Enak ini nih. Kalian nah, belum cobanya saja. Jadinya seperti ini ya. Silakan coba di rumah. Agak kental sedikit. Itu memang karena dia semi jus. Oke. Langsung saja kita masukkan ke gelas-gelas ini dan kita akan memasuki topping-topping yang ada di bawah ini. Kalian bisa lihat topping-toppingnya sudah ada. Jangan sampai tumpah ya. Kurang lebih 400 ml. Ops, cukup ini saja. Jadi setelah kita itu, untuk yang percontohan kita taruh satu dulu aja. Setelah itu kita akan memasuki topping-toppingnya. Oke, okay. Pertama adalah Gorio-Rio ini dihancurkan dulu seperti ini. Setelah dihancurkan dia akan menjadi bubuk. Bubuk. Ya, bubuk. Kita taruh di sini satu. Ini sudah dan pecah ini ya untuk bubuknya. Ke bubuknya dan ini satu lagi. Dan biar kalian itu tambah pengen makannya, kalian bisa menggunakan cannonball. Cannonball yaitu permen. Permen bulat-bulat. Seperti teh kambing. Setelah kalian sudah taruh ini, kalian kita juga bisa ambil roller. Salah roller satu. Roller itu adalah kalau tradisionalnya biasa dibilang orang Indonesia ya alastor. Astor. Bukan ya, alastor. Salah. Alastor itu nama geng, salah satu geng yang ada di sinetron Anak Langit. Apa itu? Dan ini seperti ini. Nah, dia akan cantik sendirinya. Dan kita kasih yang terakhir yaitu adalah meses. Meses ini kalian bisa beli di warung-warung. Ini sangat murah. 500 kalian sudah mendapatkan satu. 2000 kalian mendapatkan 4. 3000 kalian mendapatkan satu renteng. 5000 kalian mendapatkan ini. Dan setelah itu kita ambil sendoknya, letakkan di sini. Jadi silakan diminum, Babang. Dan ini ya akan dicoba langsung dari Chef Babab. Apakah rasanya? Oke. Gimana rasanya, Chef? Gimana, Chef? Enak. Dan kita akan mengetes lagi oleh Chef Andre. Tubing. Ini namanya Chef Tubing ya. Bisa juga Chef Andre ya. Whatever. Mantap. Dan kau tidak percaya, saya sendiri yang akan mencobanya. Jadi saya akan mencobanya dengan sesuap saja. Kalian akan menikmati keindahan di dari dunia. Aku rasa oke. Dan saya juga akan mencoba ya. Karena saya ada presenter, jadi saya coba ingin mencoba juga. Mantap. Dan satu lagi teman-teman, setelah kita membuat ini, kalian bisa lihat kita tadi harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Jadi kita tidak boleh push. Dan kita menghargai negara ini yang telah merdeka. Oke, itulah tips dari kami, resep dari kami, semoga bermanfaat bagi anda, kalian semua teman-teman. Jika kalian silakan mencobanya di rumah. Dan jika kalian suka video pada kali ini, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Jika kalian tidak suka, kalian bisa klik like 2 kali dan share ke teman-teman kalian. Saya MK Fikri,
Saya Julia Zeraldi. Saya Andrew Biko. Saya Trenadi Pramudia. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan menonton video pada kali ini. See you next time.